14 km. Bukanlah jarak yang dekat bagi anak-anak. Namun, setiap hari mereka harus menempuh jarak yang jauh tersebut untuk bisa sampai ke SD Negeri Data Sumba Timur. Berjalan dengan perut yang lapar membuat mereka tak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Kemampuan siswa dalam belajar pun masih kurang. Tak jarang, guru menemukan anak-anak kelas 5 belum bisa membaca dengan lancar. Kondisi pendidikan di pedalaman pun begitu memprihatinkan. Guru lokal memiliki pengaruh yang besar bagi kemampuan anak-anak di sekolah. Namun, cara mengajar yang kurang menarik dan guru yang jarang mengajar membuat mereka kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Gurunya itu nggak pernah datang. Kalau datang pun dia datang jam 9, pulang jam 10, jam 11. Tangan Pengharapan mengirimkan guru PGSD untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 102 anak di Data. Guru pedalaman Tangan Pengharapan pun memberikan motivasi dan semangat yang baru bagi anak-anak. Dengan guru yang berkualitas dan kreatif, kini anak-anak menjadi lebih aktif dan senang untuk belajar. Harapan baru pun mulai muncul bagi anak-anak di SD Negeri Data. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life.